ya, cara melepas poster rem milik daripada Suzuki S-Tem ya. Kita buka dulu filter udaranya. Setelah kita buka, jadi terlihat seperti ini. Lalu kita buka adapter ya, adapter selang untuk kompresi atau tekanan ke bawah ya, ke master rem bawah yang berada di sentral rem atau master rem atas. Kita buka selangnya. Yang untuk roda depan ada dua selang, tapi kalau yang untuk roda belakang atau selang yang berada di samping kanan belakang, yang di depan ini ada dua selang untuk roda depan kanan kiri, yang dapat samping kanan depan dan atas. Nah, kita sedot dulu, kita amankan minyak remnya ya, stop dengan selang. Lepas selang. Sudah kita lepas, lalu kita lepas dua baut pengancing sentral rem atau master rem atas dengan posternya. Nih, 12 sudah dua. Lepas bautnya. Kita copot satunya lagi. Nah, kita copot sentral rem atau master rem atasnya. Nah, pas kabel kontrol minyak remnya. Itu ya, udah jebol membran karet di poster remnya ya. Kita buka juga keempat baut pengancing poster remnya dengan plat bodi depan serta satu tuas ya, satu tuas di pedal remnya yang berhubungan ke poster rem. Kita lepas ya, jadi kita lepas 5 baut dari dalam ya. Setelah keempat baut dan juga baut pengancing daripada tuas penyodok posternya ini terlepas, maka terlepaslah sudah poster remnya ya milik Suzuki S-Tem ya. Demikian sedikit share tentang cara mencopot poster rem milik daripada Suzuki S-Tem untuk kita ganti yang baru, karena ini sudah jebol ya membran poster atau servo anginnya. Ini kita ganti yang baru biar pedal remnya diinjak lunak atau empuk. Demikian sedikit share ini, semoga bermanfaat. Salam sukses berlover, salam sehat selalu, sampai jumpa lagi.